Well, hello. Sekarang gue mau unboxing kamera action cam Easy Vixx 5 lagi. Karena sebelumnya gue udah sempat punya kemarin sekitar beberapa minggu lalu, hampir sebulan atau udah sebulan ya. Cuman kameranya hilang gara-gara gue terbangin sama drone MJX Blax 3 Pro. Drone-nya ketiup angin, terus baterainya habis. Akhirnya drone-nya nyangkut di atas pohon bambu yang gue tahu sebenarnya lokasi pohon bambu di mana. Cuma tuh kayak hutan bambu gitu, jadi kayak nggak bisa diambil, susah deh. Jadi ya udahlah, akhirnya gue beli lagi. Dan untuk drone-nya akhirnya sebagai penggantinya gue beli Mi Drone akhirnya. Nah, gue sekarang sekalian deh beli Mi Drone 4K. Mi Drone. Nah ini kotak bekas apa namanya Easy Vixx-nya nih. Kotaknya sih ini bukan kotak sih, ini Mika yang atasnya nih. Kotaknya dari kursi sana, gue malas ngambilnya. Oke, langsung kita lanjutin ini unboxingnya. Kemarin gue sempat beli di toko mana gitu, gue lupa. MJ ini apa Easy Vixx 5-nya. Cuman tapi ini apa namanya kayak bekas gitu, karena bekas-bekas dibuka terus habis itu apa namanya kayak ada bekas gitu lah, kayak bekas di power glue bagian atasnya. Tonton video unboxing gue aja dulu kemarin. Cuman kemarin dapet kaos, yang ini gak dapet kaos sih. Ya gak apa sih, gue juga gak pakai juga tuh kaos. Cuman sebagai nilai plus saya menurut gue kalau dapet kaos ini. Oke. Kok gue dapet dua ya? Kayaknya gue beli satu doang kayaknya. Gak tau deh. Tokonya unik juga nih. Terima kasih sudah menjadikan toko kami. Oke. Ah, dia kayak salah deh ngirimnya deh. Ini udah kosong loh. Ini udah kosong ya. Ini udah kosong, paketnya tuh harusnya isinya. Nah, ditulis lagi sama dia. Yaudah lah, kita unboxingnya dulu ya. Easy Vixx dulu. Gue soalnya kemarin beli ini anti fog. Oh, apa anti fog taruh dalam sini ya? Ini enggak, ini kabel bener. Terus ini, nah, kabel juga. Gimana? Loh, ini ada anti fognya. Iya, kok gue dikasih dua ya? Salah atau emang dia kasih gue bonus ya? Oh, gak ngerti nih gue dapet dua kabel. Kalau dapet bonus sih, wah bagus banget. Oke banget ya toko, harus gue promosi nih. Namanya apa nama tokonya ya? Eh, lupa lagi gue. Ya pokoknya inilah. Oke juga deh toko, ngasih gue bonus. Itu kalau nggak salah satunya 20.000 deh. Kabel itu. S4 4K. Terus aduh kayaknya ini berantakan deh. Kayaknya udah deh gini deh. Ini gue bikin video unboxingnya terpisah ya, dengan video barang-barang ini. Jadi ini video unboxing buka paketnya aja. Nanti buka Easy Vixx-nya gue bikin video berikutnya deh. Jadi yaudah, sekian aja. Bye.